aja lalen like, subrek, dan tekan tombol notifikasinya. Matur suwun. Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menunggu teman-teman. Kemarin saya tidak upload video ya. Sekarang saya upload karena kemarin banyak deadline atau banyak tugas ya. Di sini juga saya lagi ngeprint juga, tugasnya banyak sekali. Ngeprint undangan untuk pernikahan ya teman-teman buat saudara saya. Oke, ada suara berisik print-printan. Maaf ya. Karena saya juga sampai ngeprint teman-teman ya. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe video saya teman-teman ya. Jangan lupa yang komen, like, share dan sebagainya ya. Oke, di sini di depan kalian ada sebuah senar. Saya akan mereview senar lagi teman-teman ya. Senar Tiagra dari Japan ya, from Japan ya ini katanya ya. Di sini bahasanya ada bahasa Inggris, bahasa Polandia mungkin itu ya, putih merah ya, dan bahasa Netherlands mungkin itu ya. Kalau nggak salah. Oke. Langsung saja di sini Super Tiagra ini bisa disebut sebagai senar leader ya, juga bisa atau bisa digunakan untuk senar biasa ya. Ini kegunaannya dua, teman-teman. Untuk senar biasa dan senar leader ya. Tapi yang saya khawatirkan atau yang saya lihat di sini 0,8 itu sampai 16,7 kg. Biasanya ini ukuran leader seperti itu ya, tapi ini sangat besar, teman-teman ya. Jadi untuk kebenarannya senar ini saya tidak tahu ya. Yang jelas saya sudah pernah gunakan untuk leader juga cukup bagus teman-teman, tidak cepat nguil atau keriting ya teman-teman ya. Tergantung kalau kecil arusnya besar itu pasti akan cepat keriting, tapi kalau ininya senarnya besar ya, arusnya agak besar itu tidak keriting teman-teman ya. Tergantung arus sebenarnya untuk masalah senar. Kalau masalah senar yang bagus ya insya Allah tidak keriting seperti itu. Kita buka saja langsung teman-teman ya. Untuk tempatnya sih cukup bagus, cukup meyakinkan ya. Harganya juga cukup murah, sekitar 20-an ke atas ya. Ada 20-an ke atas ya teman-teman ya. Di tempat lain juga mungkin berbeda harganya karena di sini juga seperti itu. Mungkin yang jauh juga agak mahal, yang dekat agak murah seperti itu ya. Untuk tengkulaknya atau untuk yang membuatnya mungkin cepat cukup murah ya, bukan cepat cukup murah ya teman-teman. Untuk desain dengan emas ini ya. Untuk saya review dengan lainnya dulu. Lainnya ini kaku, soft ya, soft tapi kaku teman-teman ya, lembut tapi kaku ya, tidak kaku banget tau ya, tapi medium lah ini teman-teman, medium ya. Tuh medium, medium teman-teman ya. Ini cocok digunakan untuk mancing ikan bekukon, kakap putih ya, kakap merah bisa teman-teman ya, karena sudah fake juga tidak putus teman-teman ya. Ini insya Allah ini strong, kuat ya untuk senar ini karena sudah pernah dicoba. Tidak kalau saya review itu sudah pernah dicoba teman-teman ya. Super Tiagra fluorocarbon leader, ini fluorocarbon leader. Suatu saat saya akan membuktikan benar-benar tidak fluorokarbonnya ya teman-teman, karena fluorokarbon yang betul adalah ketika dibakar itu akan ada hitam-hitamnya seperti itu ya. Ini soft ya, cukup soft teman-teman ya, soft lembut insya Allah kuat lah. Ini Haineng ya, Haineng mungkin dari Cina atau dan sebagainya lah, saya tidak pernah, tapi dari Jepang ini katanya, from Japan. Untuk diameter 0,8 itu 16,7 kg teman-teman ya, itu sangat besar ya, itu sangat besar, sangat kuat tentunya ya. Tapi untuk percobaan ikan besar saya belum pernah dapat ikan besar, paling setengah kiloan ya, setengah kilo sampai 1 kilo seperti itulah ya. Oke, panjangnya itu 100 meter teman-teman ya. Ini secocok rekomendasi buat kalian yang ingin membeli senar leader tapi harga murah, cukup panjang teman. Ini dia senarnya ya teman-teman. Silakan kalian beli di toko-toko terdekat ya, atau di toko yang lain. Insya Allah ini sangat bagus lah, sangat bisa digunakannya. Bagi kalian teman-teman ingin bertanya silakan tanya di kolom komentar ya, ingin penjelasan lebih jauh dan sebagainya ya, silakan komentar di bawah, komen ya di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa subrek dulu ya, nunggu kebumen jadi subrek dulu ya teman-teman ya. Oke,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.